Okey, hukum mengambil upah. Hukum menetapkan bayaran tertentu kepada pesakit setelah berubat adalah harus atau dibolehkan. Okey, cuma dalilnya sahabat Nabi SAW berkata, aku telah mengambil upah atas kitab Allah setelah mengobati orang dengan kitab Allah, sehinggalah kami tiba di Madinah. Lalu sahabat yang berkata kepada Rasulullah, dia telah mengambil upah atas kitab Allah. Maka Rasulullah SAW, sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah adalah kitab Allah. Okey, dalam slide yang lain ada lagi banyak-banyak dalil, dalil dan juga pendapat-pendapat ulama-ulama yang mengharuskan dalam bab mengambil upah ni. Kita juga mengambil kira pendapat-pendapat daripada ulama. Yang menjadi isu bila kita menetapkan kadar bayaran yang melampau-lampau, berlebihan, sehingga hingga tak mampu pesakit nak sediakan dan sebagainya. Okey.